Pemirsa, ini lanjut update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jelang Natal dan Tahun Baru 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyita lebih dari 2.000 produk makanan dan minuman yang tidak memiliki izin edar. Sebagian besar makanan tanpa izin edar merupakan produk impor. Dalam upaya melindungi konsumen dari maraknya peredaran makanan impor yang tidak memiliki izin, BPOM telah melakukan pengawasan di sejumlah pasar-pasar dan swalayan. Sebanyak hampir 3.000 produk makanan yang tidak memiliki izin edar dengan nilai 2,9 miliar rupiah disita. Makanan tersebut merupakan makanan dan minuman kemasan. Kepala BPOM Roy Sparinga menegaskan produk makanan yang tidak memiliki izin edar tidak aman untuk dikonsumsi karena terdapat bahan-bahan berbahaya di dalamnya. Organ-organ, hati, ginjal, dan sebagainya termasuk biasanya sulfitnya tinggi. Tetapi dari data kami, kalau tanpa izin edar itu berisiko. Tapi ini pertanyaan bagus, seberapa apa risikonya? Produk dengan nomor izin edar, kita memastikan bahwa produknya aman untuk dikonsumsi. Produk tanpa izin edar, kita tidak pastikan. Tapi kalau Bapak Mas ingin sampaikan apa dari hasil kami juga ada buktinya juga mengandung bahan berbahaya.